tradisi yang tadi YouTube-nya aku walau minta siapa, hari ini aku mau ganti lagi nama YouTube-nya. Aku tahu gak apa? Cerita Dunia Safa. Kali ini kembali lagi di channelnya Cerita Dunia Safa. Ini aku pakai gelas yang sama nih, kayak yang waktu di Safa unboxing nih. Ini namanya selai. Ini bukan, kalau kalian tanya selai ini dari mana, selai ini dari mana, biasanya kan selai itu dari luar negeri kan guys, kan guys ya kan. Kalau ini dari Indonesia guys, bukan dari mana-mana. Jadi ini temanya sebenarnya mau ngobrolin apa sih Fa? Ini temanya mau ngobrolin Cimory. Oh, Cimory. Jadi semua barang-barang atau produk-produk ya, Cimory. Jadi ini juga dari sapi. Ini susunya dari sapi juga, guys. Oh, jadi di Cimory itu ada apa aja, Fah? Ada selainya nih, selai. Oh, ada baru. Ada selai Cimory. Tulisannya apa tuh, Fah? Yang mana yang ini? Cokomori ya. Ini Cokomori. Jangan lupa nanti ini bisa ditaruh, ini bisa dituang ke sini, ke bisa jadiin roti, bisa jadiin buat mana aja. Tapi jangan dibilang bisa buat dinding juga. Emang cat. Oke. Ini namanya susu rasa coklat. Nih. Tuh. Oh, jadi selain selai yang baru nih, ada selai coklat. Ada juga susu Cimory. Susu Cimory itu terkenal ya, Fa? Iya. Safa beli di mana sih? Aku ini belinya di Puncak, guys. Wow. Sebenarnya teman-teman kalau mau beli bisa beli di mana? Bisa beli di Bogor juga, guys. Oh, bisa beli di Bogor. Bogor juga ada nih. Bogor juga ada, bisa dibeli juga nih. Rasanya macam-macam, guys. Kalau beli di supermarket ada nggak, guys? Ada nggak, Fa? Nggak ada. Aku kemarin kan aku waktu itu kan Superindo. Ya. Yeah. Aku ngeliat, ma, ini ada susu Cimory nih. Dan mama nggak mau beli. Nggak ah, harganya mahal. Jadi harganya lebih murah di Cimory aslinya. Oh gitu maksudnya. Karena Safa udah punya Cimory yang beli di Bogor sama di Puncak. Jadi gak beli di supermarket lagi. Karena harganya juga lebih mahal daripada yang di tempatnya asli. Kalau Safa ini belinya di tempat aslinya ya. Iya. Di yang di Puncak ya Cimory-nya ya. Enak gak sih, Fa? Enak dong, aku udah pernah coba ini yang belum buka ya. Dapat satu set, dapat tiga guys. Jadi aku ini belinya dapat satu set tiga kan. Kalau yang selai. Iya, yang kalau yang selai. Ada juga yang udah dibuka di sana. Kalau yang ini masih di, jangan lupa kalau mau dituang kemana-mana harus kocok dulu. Oke, jadi Safa waktu Cimory ngebeli selai sama beli susu. Iya. Kalau ini yang di Puncak. Ini yang beli di Puncak. Sama yang ini beli yang di Bogor. Beli yang di Bogor. Safa ada juga kan ya produk di Cimory itu apa namanya? Momorol ya? Iya, Momorol. Tapi aku juga pernah beli kue yang Cimory itu. Tapi aku lagi enggak kepengen beli kue yang Cimory. Oh, gitu. Kemarin belum kepengen. Belum kepengen, aku cuma kepengen susunya doang. Oh gitu. Tadi Safa cerita soal rasa. Rasanya apa aja sih, Fa? Rasanya ada stroberi juga, rasa kesukaanku. Tapi aku pengen rasa coklat aja biar cepet habisnya. Soalnya ini kalau udah dibuka harus cepet habisnya, guys. Kalau enggak dia bakal busuk. Busuk atau basi? Basi. Jadi harus segera habis karena dia ya. Susu segar ya, Fa ya? Ya, susu segar. Yaudah, bisa mulai kita tuang ke gelas ini. Oke. Aku mau sebukanya. Tiga. Oke,
guys, maaf tadi kalau agak sedikit ribet, soalnya aku tadi gak bisa buka. Ini kita buka. Yuk kita tuang guys. Nih, ini kita pinggirin dulu. Ini susu segar dipanen dari sapi asli. Aku juga beli yang kotakan yang kecil. Oke. Okay. Ini ya. Oh. Segar. Kalau guys mau akan beli di Puncak atau di Bogor ya. Oke. Oke. Kalau mau dituang. Coba mau nuang, tapi itu masih dibungkus. Tapi ini dikocok-kocok dulu. Oke. Coklat yang tiga. Oke guys, mungkin ada yang bingung ya kalau aku bawa tisu di awalnya kan nggak ada nih, soalnya biar kalau aku ini belepotan ya kan, jadi bisa ngelapisin ini nggak ngelap baju guys. Ini baju kotor, ini kan putih. Oke, aku sekarang mau cerita soal kue mamorong. Oke. Sebenarnya aku tuh suka yang rasa stroberi, tapi di rumahku ini nggak ada yang suka rasa stroberi. Nanti kalau aku beli yang rasa stroberi, yang makan cuma aku doang, nanti lama habisnya guys. Gitu, jadi aku memilih rasa coklat setiap aku beli, ataupun rasa vanila. Oke. Okay. Enak nggak sih Fah kue momorolnya itu? Enak banget, aku aja suka, aku beri baju mpal. Waduh, siapa jadi promo nih? Oke, okay. Ada lagi Fa yang mau disampaikan terkait cerita-cerita di Cimory, di tempat kemarin siapa beli Cimory atau di Bogor waktu siapa beli Cimory? Atau sudah cukup? Sudah cukup sampai sini. Sudah cukup sampai sini. Okay. Guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.